warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak di rumah baik dan sehat ya. Jumpa lagi bersama saya, Bufat. Bufat kali ini akan menyampaikan pilar karakter tentang konsep jujur. Apa itu jujur anak-anak? Anak yang jujur adalah anak yang selalu berkata jujur dan berkata sebenarnya. Anak yang selalu berbuat jujur. Itulah konsep jujur anak-anak. Kita lihat gambar berikut ini. Saya tidak menerima barang hasil curian. Pada gambar ini ada tiga anak laki-laki yang satu mencuri permen, yang dua anak melihatnya. Manakah anak yang menolak barang curian dari temannya? Gambar satu atau gambar dua? Ya, betul. Gambar satu. Pada gambar satu, ada anak yang menolak barang curian saat diberi temannya. Karena dia tahu itu adalah barang curian. Sedangkan gambar dua, anak-anak semuanya diberi mau walaupun barang tersebut didapat dari curian. Tapi dia tetap mau menerima. Kita lihat gambar selanjutnya. Saya jujur ketika menemukan barang yang bukan milik saya. Ya, betul. Pada gambar satu, ada anak sekolah yang menemukan uang di depan sekolah. Sedangkan gambar dua, anak tersebut mengembalikan uang hasil temuan tadi kepada ibu guru. Bagaimana perasaanmu setelah menjadi anak yang jujur? Ya, tentunya perasaannya sangat senang. Kita lihat gambar selanjutnya. Saya jujur ketika berlomba. Ada dua gambar anak-anak. Manakah anak yang jujur saat berlomba? Gambar satu atau gambar dua? Ya, betul sekali. Gambar satu. Gambar satu menunjukkan anak-anak yang jujur dan semangat saat berlomba lari. Sedangkan gambar dua menunjukkan ada anak yang tidak jujur saat berlomba, yaitu terlihat saat anak tersebut lari lebih cepat dari temannya, malah dia menyikut dengan tangannya karena dia tidak mau kalah. Anak-anak, konsep karakter jujur. Pesan Bu Guru, anak-anak di rumah harus selalu berbuat jujur ya, berkata apa adanya ya kepada orang lain atau ayah ibu ya, karena berkata jujur atau anak yang jujur itu adalah anak yang disenangi oleh banyak orang dan sikap yang terpuji ya. Demikian anak-anak, konsep pilar karakter jujur. Sampai jumpa pada pilar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.